Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Gibran pada siang tadi menghadiri halal bihalal sekaligus silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU di Kramat Raya, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih atas komitmen NU dalam mengawal pemerintahan. Ia mengaku sudah memiliki kedekatan dengan NU sejak lama. Selain itu, Prabowo juga kembali menceritakan pengalamannya yang pernah menjadi tukang pijit Gus Dur saat dirinya masih menjadi prajurit TNI. Pengurus wilayah NU, saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Saya kenal Gus Ipul, maaf Ipul, masih pakai sandal beliau. Jeansnya nggak tahu berapa hari nggak dicuci. Sekarang sudah. Saya sangat kagum melihat kepimpinan NU sekarang konsepsional jauh ke depan. Beliau memang pantas menjadi muridnya Gus Dur karena pemikirannya jauh ke depan. Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan. Saya punya kehormatan dulu, saya adalah tukang pijitnya Gus Dur. Benar nggak, Gus Ipul? Saksikan.